Well, itu memang saya runding dengan semua parti DAP dan juga PKR dan juga Amanah. Ya, pasal saya memantaunya bukan hanya daripada sudut keadaan, contoh prestasi, jumlah keahlian, pergerakan mereka selepas pilihan raya, beberapa pilihan raya yang telah lalu, bukan hanya pilihan raya ke-14, dan saya juga teliti dari segi 13 dan perkembangan yang baru, bagaimana kedudukan mereka. Maka dengan itu saya melihat bukan mudah, ya, jadi kita nak bukan mengagi kursi semata-mata, kita nak menang pilihan raya. Bila kita bagi kursi, pastikan menang. Jangan bagi kursi, kalah. Jadi kalau tujuan berpolitik ni nak dapatkan kuasa, bukan nak dapat kursi. Jadi kita kena very focus, kita kena apa ni, dalami betul-betul, ya. Ada nilai, ada kualiti, ada gerakan. Tidak ada artinya kita bagi kursi, tapi cawangan kita, penggerak kita di situ, members kita di situ, tidak ke mana, maka itu boleh menjejaskan kejayaan kita untuk memenangi pilihan raya. Dan saya juga pantau dari segi siapa calon mereka. Saya tak campur, nak putuskan dan putuskan. Tapi kita nak tolong, bukan kita tidak mau tolong. Cara saya tolong supaya kita nasihatkan, supaya jumlah itu kena teliti. Kalau boleh menang semua, bolehlah ambil semua. Tapi tak ada jaminan kita dapat semuanya, kita akan boleh menang. Yang penting tu ada beberapa pendekatan yang kita ambil perhatiannya. Dan kita mesyuarat, perbincangan ini bukan satu hari, ya, banyak kali, ya, yang kita adakan, ya. Dia tidak keluar sebenarnya, dia tidak keluar pasal dia, saya tanya dia, you ada senarai tak? Tak, dia ada urusan dia. Mungkin salah tafsir itu. Ya. Pasal dia minta izin dengan saya, dia beritahu Datuk Seri ada program saya, ya, untuk nakkan supaya diuruskan. Saya beritahu jalan, tak jadi masalah. Dia bukan dia keluar.